Teman-teman, ternyata nih Pak Soal emang mata ular. Di jauh aja dia bisa ngeliat. Coba. Salah. Lah ini. Seperti asoros. Lumayan. Enggak terlalu besar. Tapi lumayan. Jadi ular yang cantik ya, petias koros. Aduh, saya kaget tadi tahu-tahu Pak Sua lari. Aduh, dan saya tengok kiri kanan tadi belum lihat. Padahal Pak lari Sua ini ternyata larinya cepat banget teman-teman. Tapi duluan. Kalau mencari harus jeli dan harus cepat, karena ular ini kalau lena sedikit aja kaburnya masya Allah bandri ya, buat repol. Jadi ular petias koros atau ular kayu atau ular sayur ini menjadi salah satu ular pembalap yang ada ya, karena gerakannya kenceng banget. Dia adalah ular yang diurnal, keluar siang hari dan mencari makan di siang hari. Nah kalau di siang-siang begini mendekati sore, dia akan istirahat di pohon-pohon sambil mencari kesejukan, healing kalau bagi kita. Nah ini tadi apes, dia udah healing di pohon bambu yang menurut dia nggak kelihatan, ternyata Pak Suha tetap lihat. Emang Pak Suha ini mata ular ternyata. Jadi kalau pemburu teman-teman beda sama orang yang nggak pemburu. Dia jelas karena pemburu udah paham gimana dia tinggal atau berjemur atau istirahat, ya, entah itu siang atau malam sudah tahu. Bisa ular ini sendiri ya, bagaimana cara kita pegangnya? Kalau kita pegang lembut, dia pun nampak jinak. Tapi kalau kita pegangnya kasar, terlalu kuat kasar, dia akan marah. Nah ini baru isi pertama ini teman-teman, tapi belum dapat petias koros. Dia akan gigit ya. Jadi tergantung bagaimana cara kita pegangnya. Kalau kita pegangnya lembut seperti ini, dia tampak jinak ya. Karena nggak merasa terganggu. Karena dia nggak merasa terganggu. Dan tapi ini kalau begitu dia kena tanah dikit, meleng langsung hilang. Wus, larinya kenceng banget. Nah, ini bawa dulu nanti buat edukasi sama pakan king cobra. Kalau ini nggak dilepas lagi teman-teman, karena buat pakan king cobra. Pakan king cobra. Oke teman-teman, rezeki anak soleh. Kita dapat satu ekor. Ini masih kosong teman-teman. Ini kosong-kosong tapi sekarang udah isi. Bukan sulap, bukan sihir. Kantong kosong jadi isi. Ya karena dia digolein terus diisi lah. Karena alam sudah menyediakan apa yang kita cari dan kita butuhkan. Yang penting jangan melanggar. Oke teman-teman, kita lanjut. Thank you.
Alon-alon, licin, kameramennya pakai sendal. Gerak tuh dia, gerak. Gerak dia. Sek.